ucapkan selamat datang kembali di channel Lensa Alam. Kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk melihat satu video di mana saat ini kita masih tetap melihat suasana yang ada di Pulau Timur NTT, yaitu di Mutis Timau, teman-teman. Di sana kita melihat di satu channel, yaitu channel dari Nenang Sujana, di mana video itu membahas tentang bagaimana memanen madu hutan di Mutis Timau. Seperti apa, teman-teman, keseruan dari perjalanan kita kali ini? Ayo kita simak video berikut ini. Oke, teman-teman, kalau kita melihat di channel dari Nenang Sujana, di situ diterangkan di deskripsi bahwa turun temurun suku Mutis Timau Timur Barat memanen madu hutan melalui pengelolaan lahan komunal di bawah sistem SUF. Ini kurang tahu saya sistem SUF, pengelolaan lahan komunal. Kemungkinan ini adalah hutan lindung seperti itu, teman-teman, ya, hutan konservasi, di mana pepohonan di sana dilindungi, tidak boleh ditebang sembarangan seperti itu. Coba kita, teman-teman, melihat bagaimana keseruan dari video berikut ini. Lembah hutan Mutis Timau di barat Pulau Timur Indonesia, di mana penduduk bernyanyi melantunkan puja-puji bagi lebah-lebah hutan. Putri rimbanan cantik, kata mereka, berterima kasih atas kerja keras menghasilkan emas hutan, madu murni dari bunga-bunga hutan. Wow, indah sekali, teman-teman, ya, pemandangan alam yang ada di Mutis Timau di NTT. Dua kali dalam setahun, masyarakat penjaga hutan Mutis Timau di berbagai penjuru, mulai dari cucu, cicit, para tetua dan wanita, kembali ke hutan suci Mutis, rumah lebah-lebah bernaung. Seperti ini, ya, bentang alam Mutis. Mereka kayak boyongan, coro jawanya boyongan, kayak banyak peralatan yang dibawa. Luar biasa sekali. Alam sudah memberikan tanda, kata tetua Amaf, lewat nyanyian angin, sukacita bagi semua, karena emas hutan siap dipanen. Indah banget, teman-teman. Mantap pemandangan di NTT. Ini kita lihat panen madunya seperti ini. Ngeri. Suf. Tradisi ngeri sekali, teman-teman. Berada di atas ketinggian pohon. Tutur dilantunkan agar setiap keluarga ingat, semua bersaudara, semua akan mendapatkan porsi madu yang sama. Berkat dan doa dinyanyikan untuk Meo One dan Meo Mensat, agar para pemanen tidak jatuh dari pohon, agar lebah-lebah tidak menyengat dan tidak menyakiti, menjauhkan penduduk Mutis dari karma buruk dan menghindari konflik antara mereka. Seperti ini, teman-teman, mereka tidak takut kesengat, ya, jauh di atas. Kalau disengat, ya, bagaimana itu, bisa langsung out. Ya. Suf, tradisi leluhur melindungi kelestarian. Wow, banyak sekali ini keranjang-keranjangnya, ya. Pohon adalah sebagian dari jiwa kami, kata mereka. Hidup dalam diri kami, madu memberikan kami penghidupan. Ambil cukup untuk piringmu, jangan berlebih. Itulah cara penduduk Mutis memelihara alam dan melindungi hutan. Upacara usai, puji syukur untuk bunga-bunga, pepohonan dan hutan, untuk bentang alam Mutis Timau,
penghasil harta karun madu hutan. Oke, teman-teman, sangat luar biasa sekali ya. Sedikit kita simak video dari warga di Mutis Timau, di mana di sana itu banyak sekali suku-suku. Ternyata kalau kita lihat pulau dari timur itu di NTT itu kayak kelihatannya kecil ya, kayak seperti Madura gitu, tapi banyak sekali suku-suku yang berada di sana. Termasuk yang kita lihat barusan yaitu suku Mutis Timau. Di Mutis Timau itu yang lagi memanen madu yang sangat tinggi sekali, ngeri sekali teman-teman. Kita lihat mereka kalau naik itu di dahan-dahan yang miring itu yang ngeri sekali, sangat bahaya sekali kalau kita manjat pohon itu, pohonnya miring. Tapi mereka terbiasa dengan alam seperti itu, dan mereka memanen madu di Mutis Timau itu dua kali setahun ya, seperti itu. Oke, teman-teman, semoga video ini bisa sedikit memberikan kita informasi, wawasan, dan terutama bisa menghibur kita semua. Oke, teman-teman, sekian dulu video dari Reza Alam. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.